Om Tommy. Oi. Itu Om Tommy. Katanya ada yang melahirkan anak kuda. Hah, anak kuda? Iya. Siapa? Itu bapak, bapak temennya si bapak Asep. Siapa ya namanya? Yanto kayaknya. Oh iya. Waduh, yang bener. Eh bukan, Angel salah. Namanya Budi. Yanto main satu lagi. Oh, aduh. Coba kita lihat dulu, takutnya itu kamu dibohongin orang. Iya. Coba deh Angel lihat ya, tunggu ya. Nah ini ada Tante Lala juga nih. Waduh, bener Angel. Iya, yang mana? Oh ya ampun. Ih, itu kan bener kuda, tapi bukan kuda biasa ya. Kayak, aduh kuda apa ya? Kayak, aduh Om Tommy tahu gak sih ini kuda apa? Ya ampun. Iya Angel, kuda bener kan pink. Ini namanya kuda tutul, tau gak? Yang bintik-bintik itu. Oh, gitu ya? Bisa, kemarin kan si Pak Asep kan ngelahirin itu anak jamur. Iya. Ini berarti si Pak Budi ngelahirin Anak kuda tutul. Eh, Om Tommy, tapi mah yang jamur itu masih mending, mukanya cantik. Yang ini mah mukanya full kuda. Hey, Angel, Tommy, kalian ngapain pada kesini? Itu, kita mah lagi ngeliat-ngeliat itu orang lahiran. Ya kan, Om Tommy? Iya, ini tuh, aduh kok bisa ngelahirin anak kuda sih sebenarnya gara-gara apa ya? Kan kemarin itu kan anak jamur, itu gara-gara kutukan, masa Om Tommy lupa sih? Oh, pantai ini dikutuk oleh seorang ibu-ibu ya? Iya. Masa sih? Pantesan tau gak ini? Kayaknya pantainya panas bener nih, Tante Lala sampai keausan, sampai keselek dari tadi nih mau ngomong. Kita jangan deket-deket air pantainya ya? Iya, tapi kita dari tadi kena ombaknya Om Tommy. Coba kita sekarang pergi ke itu yuk. Kemana? Pergi tanyain itu, si siapa tuh yang punya kutukan itu tuh? Oh, yang itu Om Tommy tuh yang di situ tuh. Iya. Ya di mana? Kalian mau kemana? Itu mau ke orang yang ituin kutukan. Tante Lala mau ikut gak? Ya ampun, repot kan jalannya jauh. Udah, Om Tommy aja, gendong Om Tommy aja dah yuk. Yaudah, ayo. Dadah. Pelan-pelan ya Angel. Iya Om Tommy. Pelan-pelan. Aduh, jangan sampai kena air. Jangan sampai kena airnya. Ya Om Tommy, tenang aja. Aduh. Nah, udah nyampe nih Om Tommy. Aduh, nah. Nih kita tanya ini, Bu. Bu. Bu, itu kenapa sih Bu kok anaknya kagak anak jamur semua? Itu yang si Pak Budi keluarnya tau gak anaknya apa? Anaknya kuda tutul. Iya, kok bisa gitu sih? Ya ampun, ngapain kalian berdua datang lagi ke sini? Gara-gara kalian aku ditangkap polisi tau gak? Eh Om Tommy, ibu ini kan gak punya kekuatan. Dia terbang kesininya gimana ya? Bu, ibu kesininya pakai apa ya Bu? Kan lautan ini tengah-tengahnya. Ih, mau tahu aja, itu kan ada tangga. Tuh, rumah saya di atas tuh. Lihat, di atas ada rumah, itu coba, kamar saya. Coba saya lihat, tidurnya di situ. Oh, iya Om Tommy, ada di situ. Oh, ada tangga. Makanya kalian jangan ganggu saya. Ini tuh tempat saya. Tempat kalian mah di pantai itu aja. Ngapain sih kalian ke tengah-tengah laut kayak begini? Bu, ya, udahlah Bu. Stop aja, jangan begitu Bu, kasihan. Iya, maafin aja orangnya Bu. Gak bisa, kan waktu itu udah saya jelasin kalau saya tuh sakit hati. Jadi gimana dong, kasihan bapak-bapaknya itu. Iya, pada ngelahirin kayak gitu, sakit-sakitan. Anaknya bukan manusia. Kalian mau tahu gimana caranya biar aku bisa maafin kalian? Gimana Bu? Gimana? Caranya itu, semua harus melahirkan anak siluman dulu. Hah? Melahirkan anak siluman? Maksudnya semua laki-laki di sini? Iya benar, yang sudah menodai pantai ini kalian semua harus melahirkan anak kutukan siluman. Om Tommy harus hati-hati Om Tommy. Angel, kayaknya kita mesti melaporkan ini ke polisi Angel. Kalau anak itu gak boleh dekat-dekat sama manusia takutnya kenapa-napa. Yaudah, sekarang ayo kita ke itu kantor polisi Om Tommy. Kita laporin ibu ini lagi aja nanti nih. Ibu siap-siap ya masuk kantor polisi lagi ya. Tahu nih, saya gak takut. Saya gak takut, coba aja kalau kalian berani. Yaudah, kita bayar ya cepetan. Kita ke kantor polisi, gendong Om Tommy yuk. Iya. Pelan-pelan Angel, pelan-pelan. Iya, ini kita ke kantor polisi ya Om Tommy. Iya, iya cepetan. Oke, langsung aja ke kantor polisi. Kantor polisi mah dari sini deket Om Tommy. Iya, makanya deket itu gendongnya pelan-pelan. Aduh, takutnya jatuh. Ketabrak atap Om Tommy, maaf ya. Gimana sih si Angel bisa nabrak-nabrak begitu? Oh, itu Om Tommy. Turunnya di sini aja Om Tommy. Ya, turun sini aja udah turunin. Nah, ayo Om Tommy. Ayo, kita pergi ke kantor polisinya. Pokoknya
kita bilangin, si Pak Budi ngelahirin lagi tuh, tapi bukan anak jamur. Loh, itu kok ada pemeriksaan ya? Kok ada profesor di sini? Profesor? Profesor, ini ada apa ya profesor ya? Ada apa ya ini Pak? Iya, jadi begini ya adek. Jadi itu anaknya mesti diamankan di kantor polisi. Ini anaknya belum tahu bisa membahayakan apa enggak buat warga-warga di sini, adek. Oh, begitu. Ya ampun, Pak, saya mau kasih tahu lagi, Pak. Ada anak satu lagi yang lahir dari Pak Budi, Pak. Iya, anaknya tuh silumannya yang terbaru, bukan kayak jamur lagi. Iya, Pak, dia bukan anak jamur. Yang lahir ini adalah kuda tutul, Pak, warna pink. Iya, Om Tommy, kayaknya semuanya tutul deh. Apa? Masih ada yang lahir lagi. Waduh, Pak Polisi, ini mesti cepat-cepat diambil lagi anaknya, Pak, sebelum anak itu dibawa pulang oleh orang tuanya, Pak. Iya, kalau misal kata ibu-ibu itu tuh, pokoknya ya, kalau dia mau maafin semua laki-laki, pokoknya semua laki-laki yang di pantai itu harus melahirkan anak siluman dulu, ya kan, Om Tommy? Aduh, udah Angel, sekarang kita gini aja deh, kita mesti bawa anak itu, anak kuda tutul itu ke kantor polisi dulu. Takutnya, kata profesor bener, takutnya tuh anak kuda tutulnya dibawa pulang sama orang tuanya. Sekarang, Om Tommy. Iya, Pak Polisi, ayo Pak, cepetan bawa mobilnya Pak. Kita mesti ke situ cepet-cepet Pak. Iya, kita sekarang dulu aja deh ke situ, Om Tommy. Baik, ayo mari kita naik mobil aja. Ayo adek, ayo, ini siapa bapak yang pakai jaket biru? Kita masuk ke dalam mobil, kita ke pantai sama-sama. Dan kita ambil anak itu. Harus nih, sekarang. Besok boleh, besok. Nah, Om Tommy, sekarang kita menuju pantai ya, Om Tommy. Pak Polisi, itu ya setirnya pelan-pelan ya, Pak ya. Soalnya saya waktu kecil pernah kecelakaan, saya trauma. Iya, oh jangan-jangan Om Tommy trauma sama Angel lagi. Enggak, benar, waktu kecil Om Tommy pernah nabrak itu. Apa tuh, pohon beringin. Hah, pohon beringin? Itu kan gede banget pohonnya. Iya, mobilnya hancur, tapi untuk Om Tommy dilindungi oleh yang... Aduh, Papa Tommy, makan Tommy mulu. Polisi begitu orangnya, udah disuruh pelan-pelan masih aja kencang-kencang. Nah, op. Nah, udah yuk turun yuk. Turun. Pak Polisi, nih Pak Polisi anak kudanya nih. Iya Pak, tolong dilihat Pak itu anaknya Pak. Warnanya pink. Nah itu dia Pak. Ya, aduh, ampun. Pak itu benar-benar kayaknya ini masih luman Pak. Ini bukan manusia anaknya Pak. Waduh. Ya. Ini harus dibawa ke kantor polisi. Maaf ya Bapak, ini harus dibawa anaknya karena anak ini bukan anak manusia, ini anak siluman. Ya ampun, besok apa ya? Iya, ayo saya bawa pulang dulu ya. Mohon izin ya dokter ya. Jangan, jangan bawa pulang anak saya. Tidak boleh, kalian tidak boleh membawanya pergi. Bu, ibu mesti tahu Bu, anak ibu ini bukan anak manusia. Jadi ya, tuh suami ibu cuma kena kutukan, jadi ngelahirin anak siluman. Ini bukan anak ibu, udah jangan nangis ya. Iya Pak, tolong saya mohon Pak, ini kan dilahirkannya dari perut suami saya. Aduh Angel, gimana nih, istrinya gak kasih. Hei Angel, gimana ini? Aduh Angel mah gak tahu ya Om Tommy, kita kayaknya bawa aja deh. Biar kata ibu nangis-nangis, lagian kan mereka tuh beda muka, beda apa, dimensi ya. Istrinya tapi tuh nangis-nangis, gak tega. Tommy mah gak tega kalau lihat perempuan nangis. Ah, suka-suka Om Tommy deh. Ya udah, ibunya udah gendong aja deh, bawa kemana gitu biar nangis di mana kek, boleh. Dokter, ini kudanya cewek apa cowok, dokter? Iya, ini kudanya kayaknya perempuan karena perempuan sukanya warna pink begitu. Adek Angel udah mengerti? Iya, mengerti. Ayo Bu, ikut Angel ya, Bu. Iya Bu, ikut Angel dulu dah Bu. Ibu nangis terus, sayanya gak tega bawanya. Ikut kemana? Saya gak mau kemana-mana. Saya mau temenin suami saya di sini. Udah Angel, tarik aja, tarik ibunya. Udah langsung ya, soalnya bawa. Udah, tarik aja ibunya, tariknya, kasihan. Yaudah. Ayo Bu, sini yuk Bu ya. Aduh, jangan.
mereka kita bikin dia jauh-jauh. Kasian tahu dia, Om Tommy. Udah di sini aja, nggak kedengeran dah. Itu Elsa, jangan begini. Ibu, Mary, oh my god, ibu. Om Tommy, ini ibu. Ibu, tuh kan ibunya kan yang mau lari kan, Bu. Dia cinta banget sama suaminya, sama anaknya tuh yang kuda. Iya, jadi gimana nih, Om Tommy? Bu, jangan nangis ya, Bu. Mohon maaf nih, mesti dibawa, Bu, anaknya, Bu. Kita bukannya jahat, Bu, tapi ini demi kebaikan bersama-sama, Bu. Iya. Hei, saya mau laporin kalian berdua ke polisi. Lah, justru yang suruh bawa kan orang polisi. Ada iya. Polisi yang lain, pokoknya saya suruh tangkap kalian berdua. Polisi di mana yang lain? Polisi di Sakura cuma ini. Pokoknya ada deh temennya bapak saya. Awas ya kalian berdua ya. Ibunya galak. Kok ibunya galak sih? Ya macem-macem ya kalian berdua ya. Seret-seret saya kayak begitu, gak sopan tau. Ini anaknya dibawa, Om Tommy. Ade, itu cepat bawa aja itu anaknya ke kantor polisi. Biar ibunya saya aja yang cegat. Ya udah, jangan ayo anak saya itu. Ayo, ayo cepat. Kasian juga ya sama mamanya. Ya ampun, Angel. Angel kan ngebutan lagi. Angel gak bisa nyetir, disuruh nyetir. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, Pak Sofi. Pelan-pelan. Iya. Nah, Angel udah pelan nih. Eh, Om Tommy mobil. Bawa ke kantor polisi, ke kantor polisi. Om Tommy, yaudah kita ke kantor polisi lagi. Gimana ya tadi Angel lupa? Kayak di belakang deh. Iya, pokoknya yang ingatnya di mana? Bukan. Di depan. Oke. Kasian ya tadi ya. Ibu-ibunya nangis, kasian. Iya, kasian. Angel juga enggak tega sebenarnya. Aduh, Om Tommy juga tadi sempat nangis tau pas lihat ibunya nangis. Tapi Om Tommy suruh seret ibunya. Bukan seret. Ya udah, Om Tommy turun. Turunin. Kasih profesor. Kuda? Kudanya mana? Mana tuh kudanya? Kuda? Eh, nyangkut di Om Tommy. Di mana? Kudanya berenang. Kudanya siluman beneran, Om Tommy. Bisa terbang. Iya, makanya tuh kasih ke profesor. Profesor, ini profesor. Kudanya. Ini kudanya, profesor. Oh, akhirnya ternyata kalian yang membawa ya. Polisinya kemana ya? Polisinya lagi jegat ibu-ibu ini. Ibu. Aduh. Pokoknya bukan emaknya deh, bukan bapaknya juga. Ya udah, terima kasih ya Ade ya. Ya udah, anaknya titip di sini aja Ade. Udah Ade sama bapak yang jaket biru silakan pulang ya. Oh ya udah, nih tuh udah segitu aja. Jangan ikut kuda. Kudanya mau ikut. Kudanya sayang sama Om Tommy. Oke, Om Tommy, kita udahan ya di sininya ya Om Tommy. Besok pagi. Yang penting kita udah berhasil bantu polisi untuk mengamankan anak siluman itu, Angel. Iya.